Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 masyarakat kota Cilegon dan sekitarnya. Jangan lupa datang dan hadiri Cilegon Expo 2024 di alun-alun kota Cilegon. Ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian perayaan HUT Kota Cilegon yang ke-25 yang berlangsung dari 3 hingga 7 Mei 2024. Cilegon Expo 2024 menyajikan beragam pameran dan kegiatan yang menarik bagi warga Kota Cilegon dan sekitarnya, mulai pameran kuliner, baik makanan ringan maupun makanan berat, minuman, makanan-makanan khas Kota Cilegon, makanan produk-produk UKM dari Kota Cilegon, minuman dan lain-lain. Sebagai salah satu daerah penghasil emping, Cilegon Expo 2024 juga dimeriahkan lomba adu ketangkasan pembuatan emping. Lomba kontes emping ini berlangsung di alun-alun Kota Cilegon pada Jumat 3 Mei 2024. Dan jangan lupa, di puncak acara Cilegon Expo 2024 ini akan ada penampilan spesial dari band nasional Zamrud pada malam puncak peringatan Hari Jadi Kota Cilegon pada tanggal 6 Mei 2024 di lapangan sepak bola Krakatau Steel. So, tunggu apa lagi? Jangan lupa datang ke Cilegon Expo 2024 mulai dari 3 sampai 7 Mei 2024 di alun-alun Kota Cilegon. Tentu selain memeriahkan acara, kita memeriahkan peringatan HUT Kota Cilegon, juga kita bisa memasyarakatkan, menyemarakkan produk-produk UKM dari Kota Cilegon. Mudah-mudahan Cilegon sebagai kota baja, masyarakatnya makmur sejahtera, dan juga produk-produk UKM makin maju, makin naik kelas. Dan ini tentu masyarakat sudah antusias untuk mengikuti acara ini. Terlihat dari masyarakat yang datang ke acara ini dan juga pelajar-pelajar yang datang ke acara ini untuk ya berbagai kepentingan, untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah mungkin ada tugas dari sekolah dan lain-lain. Yang jelas seru banget di Cilegon Expo 2024. Datang, saksikan, dan nikmati acaranya. Jajan dengan harga yang sangat terjangkau di Cilegon Expo 2024. Sampai ketemu di sana. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, mohon berkenan untuk subscribe. Dan yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.